kesannya menyenangkan, Jogja belanjanya murah ya, hemat lagi. Terutama depan tadi ya. Saya dikasih tahu lewat pos. Saya kaget, ada surat dari Jogja. Saya udah feeling gitu ya dapat hadiah, soalnya kan tiap tahun masukin kupon banyak lagi. Alhamdulillah rezekinya tahun ini dapat mobil. Dari Ibu Suciati, mungkin dia sendiri juga lagi ngecek dia punya undian, barangkali dapat. Ternyata ada nama saya tercantum, dia minta nomor KTP saya mau dicek katanya. Udah gitu dia nanyain selamat sih Nanda, dikira teh bohong. Alhamdulillah dapat. Ya udah, saya ternyata saya juga nggak mengharap sekali ya, alhamdulillah, tapi udah rezeki mungkin. Cukup puas ya selama ini, kalau kita belanja juga pelayanannya juga baik. Kita juga kadang-kadang kan emang waktunya sedikit kesana, jadi cepet pelayanannya juga, jadi kita juga alhamdulillah puas. Oh, sama saya SK Sendar, saya memenangkan Honda Beat. Belanja di Jogja sudah lama, dari nikah sampai nikah. Tapi masukin kuponnya itu kayaknya baru dua kali acara ya, dua kali apa kalau ada acaranya. Tapi sebenarnya sih ujung-ujungnya kenapa saya belanja itu dan juga mau dapat voucher, mau dapat payungnya. Tahu-tahunya dapat motor. Lalu artinya melihat itu dari Ciamis. Ya belanja di Jogja, ya menyenangkan. Hemat, lengkap gitu ya, segala kebutuhan bisa terpenuhi dan nyaman gitu. Dan ada bonusnya lagi ya, alhamdulillah senang sekali. Jadi membuktikan bahwa Jogja itu memperhatikan pelanggannya gitu ya, jadi berbagi rezeki lah. Insya Allah itu makin sukses dan barokah. Buktikan bahwa hadiah itu tidak bohong, jadi nyata ada ya, karena sebelumnya itu banyak kan yang bilang, yang keluarga saya sendiri lah paling orang dalam, paling keluar ke Jogja gitu ya, padahal saya ingat tahu apa-apa gitu dengan keluarga Jogja, nggak tahu siapa ini pemiliknya juga gitu ya. Alhamdulillah ini, terima kasih kepada Jogja, sukses selalu dan makin barokah. Saya Tisha Ristiana, nggak nyangka sih soalnya takut banyak penipuan, tapi udah cek kesini, nyata bener, nggak percaya sampai sekarang. Kalau kemarin mobilnya belum percaya. Buat Jogja makasih, udah kasih saya kado Selinda, pokoknya pas banget terus ulang tahun saya diundi ini-ininya, pas banget kado. Makasih buat Jogja, semoga ulang tahunnya sekarang tambah maju. Kadang-kadang kasus penipuan, saya pas baca amplop itu pulangnya jam 11 malam ya. Kirain amplop apaan yang pas itu, kok Jogja ya. Karena waktu pas ngisi kemudian itu saya main-main bismillah aja. Jadi temenku itu ada 74 lembar, nggak dapet saya cuma 6 lembar modalnya. Thank you for Jogja atas hadiahnya, saya juga nggak nyangka. Semoga Jogja tetap sukses dan selalu ada sesi-sesi double bonus seperti ini. Dan saya nama saya Wahid Musin dari Purwakarta. Apa ya, jatuh hati lah sama Jogja gitu. Makanya saya paling sering itu belanja, paling passion gitu ya, itu di Jogja. Senang-senang sekali gitu. Padahal nggak terlalu berharap lah, cuma iseng-iseng gitu. Ternyata dapet gitu. Nama saya Widayanti dari Tasikmalaya. Nggak percaya sih, bener apa enggak gitu. Soalnya baru kali ini dapet dari Jogja. Makasih Jogja. Buat Jogja, terima kasih. Terima kasih kepada dia, terima kasih kepada keluarga besar. Terima kasih Jogja.